Привет, дорогие друзья, как у вас дела? Я думаю, очень хорошо. Да, сегодня у меня есть план, который сейчас я хочу поехать в... Это называется по-английски, это Савильорс Катедрал. В одно время я хочу поехать, потому что это очень важно, когда вы прилетал, и тоже когда вы хотите поехать здесь. И поехали с вами. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam, ini peringatannya, hold on yet, no entry from this land. But ada juga yang masuk. Nah, misalnya kalau ingin masuk, bisa membeli tiketnya bukan di musim audisi sedrugoi staroni, maksudnya bisa masuk lewat pintu samping lah. Cantik juga ini. Beginilah kondisi di sekitar katedral. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau saya tidak salah, gereja Savior ya, saya Savior Blood. Coba nanti saya tuliskan di videonya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin ke toilet, sudah tersedia di tulisan yang hijau. Itu dibaca toilet atau toilet. Dan di sini juga tersedia orang yang banyak berjualan. Banyak orang yang berjualan seperti ya menjual material ska, kemudian kaos-kaos dan barang-barang souvenir lainnya. Indah sekali. Pengen pindah, ini cantik memang bangunannya. Kita berkeliling dulu ya, lihat bangunan-bangunan di sekitar katedral ini. Oh, di sini banyak orang menjual lukisan-lukisan. Ini sepertinya tampak depannya ya, bagus juga. Sepertinya itu baru sudah pernah direnovasi yang di bagian atas. Ya masih banyak simbol-simbol festival 2020 karena waktu itu memang di St. Petersburg pernah diselenggarakan ya Euro 2020. Ya, begini. Inilah tampak depan ya. Kalau mau beli tiketnya di situ. Ini adalah bentuk dari St. Petersburg. Nah, di sini tersedia bahasa Rusia, Inggris, Jerman, Finland, Finska ya. Terus bahasa Prancis, Spanyol, Italia, kemudian bahasa Mandarin, Turki, Jepang, dan kemudian Korea. Ini adalah bus antar kota, atau bus pariwisatanya di St. Petersburg. Thank you.